Cara memesan Subway di Indonesia, cek! Yeay, hari ini pertama kalinya Subway buka lagi di Indonesia. Lokasi pertamanya di Citos. Berikut ini cara untuk pengorder Subway-nya. Pertama-tama kalian pilih dulu varian rotinya. Ada 3 varian roti, ada white, ada wheat, ada honey oat. Kedua, kalian pilih ukuran rotinya. Ada yang 6 inch, ada yang foot long. Kalau yang foot long itu ukurannya 2 kalinya 6 inch. Ketiga, pilih protein atau varian isinya. Ada Italian BMT, stick and cheese, tuna, egg mayo, spicy Italian, roasted chicken, chicken slice, barbecue chicken, chicken teriyaki, dan veggie delight. Keempat, vegetable atau sayurannya. Ada lettuce, cucumber, white onion, tomato, pickle, green pepper, dan olive. Kalian bisa masukin semua yang kalian mau. Kelima, pilihan kejunya. Kalau di Indonesia, pilihannya cuma cheddar cheese aja. Nah, setelah kejunya ditaruh, sekarang rotinya di-roasted di dalam oven. Keenam, pilihan sausnya ada mayonnaise, sweet onion, honey mustard, barbecue, Thousand Island, chipotle southwest, tomato, and chili. Nah, setelah sub sandwich kalian jadi, kalian bisa paketin dengan paket combo. Combo 1 make it rack. Dengan tambah Rp13.000, kalian bisa dapat minuman ukuran sedang. Minumannya ada carbonated drink, ice cream atau lemon tea, diet cola, dan orange juice. Combo 2-nya make it big. Dengan tambah Rp34.000, kalian dapat minuman ukuran besar dan satu size.